Syafiah. Ini adalah pembalasan atas apa yang telah kau perbuat kepada ibunda. Dia tidak memberiku kesempatan sedikit pun. Kalau begini, aku terpaksa harus melarikan diri. Sadarlah, kau sudah terpengaruh oleh siluman itu, Rai. Sadarlah. Diam kau! Sekarang kau tidak bisa menghindar. Tamatlah riwayatmu! Hentikan! Sadarlah! Ini aku suamimu! Minggir kau! Tidak bisa menghindar lagi sekarang. Tamatlah riwayatmu! Jangan sentuh Gusti Ratu! Minggir kau! Kau benar-benar bosan hidup! Tidak! Kalau Gusti Ratu mau mencelakai Gusti Subanglarang, hamba akan mencegah. Kau benar-benar bosan hidup. Rai, astagfirullah. Rai, jangan, Rai. Mencari mati. Kau akan kuhabisi terlebih dahulu. Ibunda, kita sudahi kekacauan ini. Aku akan membantu Bunda untuk bisa sadar. Diam kau! Thank you.
siapa yang tadi telah menolong Ibunda Kentrimani. Dia melesat cepat sekali. Ibunda. Ibunda tidak apa-apa. Ibunda tidak apa-apa, Nak. Ibunda, maafkan aku yang tidak berguna ini. Ini semua salahku. Aku tidak bisa menjaga Ibunda. Ini bukan salahmu. Izinkan aku mengobati Ibunda. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bagaimana keadaan Ibunda? Terima kasih, Nak. Alhamdulillah Ibunda sudah lebih baik sekarang. Alhamdulillah. Ibunda, iblis apa yang telah merasuki Ibunda Kentrimanik sehingga tega melakukan ini semua? Ini bukan salah Ibundamu Kentrimanik, Nak. Dia sudah terpengaruh oleh Dewi Samudra. Dia sudah kehilangan kesadarannya. Ibunda Kentrimanik tidak bersalah. Putraku, tolong sembuhkan Darni. Dia juga terluka. Baik, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Terima kasih, Raden. Astagfirullahaladzim. Putraku. Ayahandamu, Nak. Kemana dia menghilang? Ibunda sangat mengkhawatirkannya. Ayahanda menghilang? Apa yang telah terjadi? Sewaktu ayahandamu tidak berdaya, dan pada saat itu Ibunda Kentrimanik ingin menyerangnya, dia tiba-tiba saja menghilang. Entah kemana. Ibunda tidak usah khawatir. Insya Allah. Ayahanda berada di tangan penolong yang baik. Amin ya Allah. Semoga saja Allah melindungi ayahandamu. Semoga Ibunda tidak cemas lagi. Tapi putraku, istana Pajajaran sekarang sedang dikuasai oleh Balapati. Balapati? Balapati sudah menguasai istana Pajajaran dan memporak-porandakannya, menghancurkannya. Ibunda, aku mohon izin untuk pergi ke istana Pajajaran menyelamatkan Pajajaran. Ibunda ikut, Nak. Ibunda, ini terlalu berbahaya untuk Ibunda. Sama dengan di sini, Nak. Ini juga pasti akan berbahaya. Siapa tahu saja, Ibunda Kentrimanik dan Dewi Samudra kembali lagi untuk mengajar Ibunda. Lebih baik Ibunda ikut bersamamu. Baiklah, Bunda. Ibunda ikut denganmu. Mari, Dani.
kita kembali ke Pajajaran. Ampun Tuhan. Serahkan hasil panen kalian sekarang. Sungguh tidak punya hati mereka. Ini tidak bisa dibiarkan, Nimas. Kita harus menghentikan mereka, Nimas. Benar, Nimas. Kita harus segera menghentikan mereka sekarang juga. Baik, Nimas. Hentikan! Siapa kamu? Berani-beraninya kamu datang kemari. Aku adalah Nyi Iroh. Mau apa kamu datang kemari? Aku teh kesini mau menghajar kalian semua. Menghajar? Ayo cepat! Berhenti! Cepat, kalian turunkan barang yang berada di gerobak itu. Jika tidak, kalian akan tahu akibatnya apa. Langsung kita mau berbicara. Hamba tidak akan meninggalkannya. Hamba sudah terlanjur mencintainya. Apa? Cintamu pada orang yang salah membodas. Tidak sepantasnya bangsa kita bersatu dengan bangsa manusia. Tinggalkan dia. Hamba lebih baik dihukum daripada harus memilih meninggalkannya. Nimas, menyingkirlah. Ayo Nimas. Karena dia tidak patuh terhadapku, dia harus dihukum. Ayo, tangkap dia. We'll be right back.
bukan urusanmu. Nyahlah kau dari sini. Ayo, serang! Siliwangi! Gusti Prabu mau kemana? Saudaraku Maungbodo, sekarang ini aku sedang melakukan tapa musafir. Dan di saat menjalankan tapa musafir ini, aku tidak boleh menggunakan kanuragan. Namun dalam keadaan seperti ini, telah dimanfaatkan oleh Dewi Samud dengan memanfaatkan Dinda Muntriman untuk menyerang saudaraku. Apalagi dalam menjalankan tapa musafir ini, aku tidak boleh menggunakan kekuatanku. Maka dari itu, aku hanya bisa berdiam diri tanpa bisa melakukan apapun. Mohon maaf, Gusti Prabu. Izinkan hamba mengawal Gusti Prabu kemanapun Gusti Prabu pergi. Baiklah, saudaraku Maungbodas. Terima kasih. Kurang ajar. Kesaktian bocah itu tidak bisa diremehkan. Sakit! Dasar bodoh. Membunuh Siliwangi dan Subanglarang saja kau tak bisa. Bagaimana bisa? Sakit. Apa kau bilang? Sakit? Bagaimana kau bisa selamat? Baik, aku akan memberikanmu kekuatan agar kau bisa membereskan semua urusan. Kentrima, setelah ini kau akan lebih kuat dan kau tidak akan bisa mati. Kau akan hidup abadi. Baik, Nyai Dewi Samudra. Bagus. Ini ancaman besar untuk kita semua. Mereka tidak boleh menindas kita seperti ini. Kita tidak boleh lemah. Apakah kalian mau ditindas oleh mereka begitu saja? Tidak! Ya, kita harus siap melawan mereka. Apakah kalian siap? Siap! Hasil bumi kita selalu dijarah oleh orang-orang asing. Kita semua harus menjadi garu terdepan untuk mempertahankan tanah kelahiran kita. Setuju! Kalau begitu kita harus melawan mereka semua. Lebih baik kita mati berkala tanah daripada kita hidup teraniaya dan ditindas oleh mereka semua. Kita harus hadapi mereka. Pantang pulang sebelum menang. Tapi kita tidak punya senjata seperti mereka. Sedangkan kita tidak bisa bela diri. Iya, bagaimana mungkin kita bisa menghadapi mereka? Tenanglah, kita bisa bahu-membahu untuk membuat senjata bersama. Dan untuk bela diri, itu bisa dilatih. Yang terpenting saat ini adalah semangat persatuan kita untuk melawan para penjajah. Apakah kalian semua setuju? Setuju! 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 Setuju!